Bak banyak memikirkan beban hidup yang dijalaninya, kini Natasha Wilona ungkap apa yang tengah ia rasakan saat ini. Tak hanya berpengaruh ke mental, namun secara kasat mata perubahan fisik yang dialaminya bak membuat dia semakin tak nyaman. Kondisi ini dirasakannya pasca menggeluti platform digital yang ditujukan untuk Gen Z. Natasha Wilona pun mengalami perubahan fisik berupa rambut rontok hingga badan semakin kurus. Tak hanya itu, Natasha Wilona juga sampai merasa sakit kepala di malam hari. "Itu benar-benar kayak rambut aku rontok, kadang-kadang aku tengah malam bisa sakit kepala, berat badan aku sampai kecil, sudah kecil tambah kecil," terangnya. Mantan kekasih Verrel Bramastra itu juga mengaku kekurangan waktu istirahat, yang pasti kurang tidur ia, ujar pemain sinetron anak jalanan itu. "Terus banyak bersitegang, ia banyak kayak mikirin apalagi ini namanya apa, konsepnya gimana, itu sih yang menurut aku berat," tutup Natasha Wilona. Seperti diketahui, Natasha Wilona tak hanya aktif di dunia seni peran. Terbaru, Natasha Wilona juga membuat sebuah platform berisi berbagai konten yang ditujukan untuk Gen Z.